Assalamualaikum, jumpa lagi di dapurnya Sukma. Kali ini aku nggak bikin kue, tapi liatin teman yang sedang bikin video tutorial yang katanya untuk lomba. Ini dibantu kameramen khusus katanya. Ternyata di balik pembuatan video yang selama ini kita lihat itu ribet ya. Yang harus diatur angle-nya, diatur posisinya yang bagus gimana. Nah, ini teman ini sedang bikin Mingo Yakult Cheese. Mungkin kalian udah pada tahu ya, teman-teman udah pada tahu cara membuatnya. Banyak kok resepnya berseliweran ya. Nah, ini ada trik kamera pada saat membalik nanti akan misalnya jadi udah dipotong-potong, nah seperti ini. Nah, itu ada trik-trik yang kita kalau udah jadi videonya baru kelihatan ya triknya itu. Nah, ini menuang susu aja harus diatur 1, 2, 3 baru udah dituang, gak sembarang ya. Pasti ada keseruan di balik pembuatan video-video yang selama ini kita lihat. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga kan, di balik pembuatan itu pasti ada keseruan, kelucuan ya, perjuangan ya bikin video itu. Hebat deh kalian yang bikin videonya bagus-bagus, enak dilihat. Ternyata di balik itu semua ada perjuangannya. Nah, ini teman udah nuangin susunya ya. Nah, ini Yakultnya terakhir. Nah, ini dia anaknya temanku jadi model nih ceritanya. Nah, untuk penyajiannya aja yang minuman simpel gini harus diatur supaya lebih menarik. Nah, itu kocok-kocok katanya. Kemudian disuruh buka tutupnya aja, nanti dihitung tuh 1, 2, 3 baru deh dibuka ya. Seperti itu ya cara pembuatan video yang sama ini. Dianggap simpel tapi di belakang itu tidak sesimpel itu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton channel ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.